Saya sendiri dalam sesi lawatan, siri lawatan dari negeri ke negeri, saya nak pastikan bahawa Parti Keadilan Rakyat termasuk parti-parti lain dalam Pakatan Rakyat bersedia dalam menghadapi cabaran yang terutama yang akan menimpa kita. Kalau dari segi ekonomi itu memang banyak cabaran. Tapi bila kita teliti keputusan pilihan raya umum sebelumnya, saya nak bagi tahu bila masa Kerajaan Barisan Nasional, mereka menyedari kalau tidak ada undi pos, tidak ada undi awal, memang mereka dah kalah dalam pilihan raya. Kita menang undi popular. Jadi bila saya teliti kajian-kajian daripada semua badan yang melihat persepsi dan sentimen pengundi, yang mereka sebut kepada saya mudah, Pakatan Rakyat ini sebaik sahaja Barisan Nasional akan laksanakan GST. 1 Disember tidak ada lagi subsidi buat petrol. Maka menjelang tahun depan, bila diadakan pilihan raya ke-14, memang keputusan daripada 222 parlimen dalam Dewan Rakyat insya-Allah akan berpihak kepada Pakatan Rakyat. Ini senario. Dah habis tepuk, saya bagi tahu senario yang sedikit sedih. Jadi kerana mereka mengetahui peluang kita untuk menang begitu besar, maka mereka gunakan pelbagai taktik. Masa kinilah cuba dipujuk lagi parti PAS nak bersatu dengan UMNO. Itu usaha mereka untuk memecahkan kesepaduan Pakatan Rakyat. Dah berdik, kerja UMNO, kerja SPR ini memang menipu. Itu satu angle. Yang kedua apa? Dia guna parti komponen UMNO yang ke-15, SPR. Dia guna SPR bagi mewujudkan lebih banyak kerusi, kerusi parlimen baru dan mengubah sempadan. Misalan, kalau ada kawasan yang kuat seperti Bangsa di Lembah Pantai, dia ambil keputusan kita keluarkan daerah mengundi Bangsa, kita masukkan ke Segambut. Tak apalah DAP, YB Teresa Kok dah menang dengan undi 67,000 majoriti. Kita tambah sampai 100,000 majoriti pun tak mengapa, asalkan kerusi-kerusi yang menang di bawah 5% majoritinya akan pergi kepada Barisan Nasional. Ini adalah cara UMNO turun-temurun. Jadi saya nak pastikan untuk kita melawan persempadanan semula bakal dilaksanakan bila-bila masa sahaja. Dia umum semasa kes Datuk Seri Anwar Ibrahim sedang berlangsung. Kita sibuk ya. Banyak benar yang harus kita usahakan. Hampir 15 ahli parlimen kita didakwa di bawah Akta Hasutan. Ketika itulah dia kata SPR nak buat persempadanan semula, nak tambah kerusi di parlimen. Jadi bagi warga di Banatul Razak, bagi tahulah teman-teman, kerana dalam usaha kita untuk mengekalkan daerah mengundi yang dalam kawasan kita berhak jadi sebahagian daripada parlimen kita, kita harus ada 100 nama. 100 nama pengundi yang berdaftar di kawasan tersebut. Daripada 100 nama, pimpinan kena pilih 3 orang untuk pergi membantah dalam proses bersama SPR. Jadi semua ini kita harus maklum kepada rakyat. Bukan mudah, tuan-tuan dan puan, saudara-saudari sekalian, bukan mudah. Tapi pada saya inilah the first line of defense, medan pertahanan kita. Tak jaga kawasan, tak jaga parlimen, kita kalah begitu saja dengan UMNO. Kajian UM Sidel daripada Universiti Melaya menunjukkan UMNO Barisan Nasional tak pernah menang 2/3 undi popular. Dia hanya menang selepas persempadanan semula dan pertambahan kerusi parlimen. Dia akan wujudkanlah ceruk mana pun, kecil mana pun, asalkan
kerusi itu ada banyak pengundi tegar Barisan Nasional. Jadi pada saya, kita harus peka dengan keadaan ini. Kadang-kadang sekali lagi dalam Perhimpunan Agong UMNO, dalam media akan diulang-ulang, tak lekang di bibir mereka. Mereka ulang bahasanya isu Melayu, kuasa politik Melayu sedang diancam. Sekarang Puteri UMNO, Pemuda UMNO sibuk menyatakan kitalah nak perjuangkan ni masa depan. Orang muda, graduan, dapat kerja. Yang saya nak bangkitkan di sini, bagi pengundi, bagi rakyat Malaysia, harus fikir elok-elok. Kita sekarang hadapi hutang negara yang ke-16. Tahun yang ke-16. Kita sekarang hadapi apa? Skandal satu Malaysia Development Berhad. Dia dok kata One Malaysia this, One Malaysia that, 42 bilion dikutip sebagai hutang dalam 1MDB. Kemudian macam mana nak langsaikan hutang? Mudah. Kita hapuskan subsidi petrol. Lagi apa lagi? Kita perkenalkan cukai GST. Tak dapat duit, mungkin Datin Paduka Seri Rosmah sibuk, tak mampu untuk membantu. Tak mengapa, kita ambil daripada rakyat biasa. Ini antara perancangan-perancangan. Nak kata perjuangkan Melayu, saya nak tanya, siapa yang beri hati? Dalam semua ujian pemeriksaan, dinamakan ujian penilaian PISA, saya graduan sekolah kebangsaan, anak di sekolah kebangsaan. Tapi tahukah kita bahawa UMNO dan Barisan Nasional sejak diperkenalkan PPSMI, cikgu-cikgu tak pandai berbahasa Inggeris paksa ajar matematik dengan sains dalam bahasa Inggeris. Kita jatuh merudum tahun lepas. Kita, anak-anak kita kalah dengan anak-anak di Vietnam. Tapi bila tanya Perdana Menteri, tak, we have the best education system in the world. Saya bercakap, mengkritik, memaklum, mengulangi, itulah jawapannya. Tanya, Dato' Sri Najib, di manakah Dato' Sri Najib hantar anak-anak Dato' Sri Najib? Di manakah semua anggota kabinet hantar anak-anak mereka? Di sekolah swasta, sekolah elit yang tidak langsung diberikan peluang dari segi kualiti pendidikan kepada rakyat terbanyak. Tapi kerana itulah saya nak kata, tak jaga pendidikan, tak jaga ekonomi, tak jaga sosial rakyat, tapi nak kata nak perjuangkan Melayu, nak takut-takutkan kita guna isu-isu sebegini. Pakcik, makcik, kerana itu saya katakan, bila kita nak perjuangkan isu pendidikan, DAP ulang perkara yang sama. Lepas ulang perkara yang sama, kenapa kita bantah GST? Kerana GST ini cukai regresif. Kerana sekarang ini, bayangkan, tahu tidak, di Malaysia kita ada 13.5 pekerja. Kalau dilihat pekerja asing, jumlah pekerja asing di Malaysia 7.6 juta. Ikut statistik, yang kira sah 2.1 juta. Yang lain tidak sah. Jadi tentunya dengan kebanjiran pekerja asing, low skill, gaji takkan naik. Mudah untuk sektor-sektor lain mendapat, ya, maaf, 6 juta keseluruhan, ya, pekerja asing. Mudah untuk sektor peladangan, sektor elektrikal mendapatkan pekerja asing. Ini keadaan di Malaysia. Jadi bila bercakap tentang gaji, saya terkejut. Saya ahli parlimen di wilayah persekutuan. Tengok saja gaji kaki tangan di BKL. Anda pesan ni, gaji-gaji bagi kaki tangan di BKL yang 10,000 orang semuanya, 60% gaji bawah RM2,000. 4,000 daripada 10,000 pekerja di BKL, rumah tak ada. Ini bukan Nur Izzah yang cakap, ini Menteri Wilayah yang cakap. Menteri Wilayah baru, yang ahli parlimen Putrajaya. Jadi saya kata, kalau kaki tangan di BKL pun begitu,
Bagaimana nak harap rakyat biasa dengan sistem pendidikan yang tak terjaga, ya, dengan kualiti tak terjaga, dengan sistem ekonomi yang tak terjaga, kemudian nak menjegit hidup Melayu? Semua pemuda dan puteri UMNO begitu prihatin dengan masa depan graduan. Nak cairkan pekerja, nak bagi kualiti. Tapi masalahnya adalah bila pimpinan tidak peka. Kerana itu kita katakan antara keputusan yang terbaru dibuat di Selangor sekarang memberi imbuhan berjuta-juta ringgit kepada Unicell. Kerana kita nak pastikan dalam mana-mana negeri, dalam mana-mana negara, pendidikan itu diutamakan. Nak bangkitkan masyarakat Melayu miskin, India miskin, China miskin melalui pendidikan. You provide a better future for them through education. Jadi tuan-tuan puan-puan, kerana itulah saya katakan, bila ke depan saya minta bantuan, jangan mudah dengar TV3, tengok TV3 sikit dah terpaut hati. Tengok Dato' Sri Syarizat sekali lagi terpaut buat kali kedua. Tapi maklumat dan kebenaran tidak berubah. Inilah cabaran kita menjelang pilihan raya umum yang akan datang. Musuh kita siapa? Musuh kita pemimpin yang rasuah. Pemimpin yang tak kisah pun ni. 1 MDB dah lah 42 bilion. Surat jaminan, dia kata itu bukan surat jamin. Itu surat sokongan yang tidak berharga apa-apa. YB Tony Pua jawab kat parlimen, kalau macam tu, yang PKFZ 12 bilion pun kerajaan bagi surat. Akhirnya kerajaan kena bayar. Jadi saya minta anggota PDRM, bantulah kami juga. Tak ada pembangkang, tak ada siapa nak bagi desakan kepada kerajaan BN untuk naikkan gaji anggota polis. Jadi pada saya, dalam satu sistem kerangka demokrasi, kerajaan, wakil kerajaan ada, wakil pembangkang ada. Ini saling perlu memerlukan, ya. Tetapi pada masa yang sama, apabila kita dah hampir 6 dekad diperintah Perdana Menteri parti yang sama, Perdana Menteri tukar partinya sama, ya, sampaikan sekarang bukan saja pembangkang yang kata kesenjangan ekonomi yang miskin dengan kaya tu berlebar membahayakan masa depan Malaysia. Ini Profesor Muhammad Abdul Khalid pun menulis tentang perkara ini. Saya nak bagi tahu tuan-tuan puan-puan, antara isunya orang kata biasalah dalam mana-mana ekonomi ada orang kaya, ada orang miskin, tak boleh nak rapatkan jurang. Tapi hakikatnya Malaysia adalah antara negara yang paling besar jurang antara kaya dan miskin. Bayangkan dalam dewan ini, tiba-tiba kita semua dapat RM1,000. Kita okeylah, saya tak kisah, tak ada masalah. Saudara pakcik dapat RM1,000, saya dapat RM1,000. Tapi bayangkan situasi di mana saya dapat RM20,000, makcik yang duduk kat Bandar Tun Razak depan saya ini, termasuk semua bahagian kiri dapat 75 sen. Belah kanan dapat 25 sen. Bukankah ramai yang akan memberontak menanyakan kenapa yang bercakap di atas pentas dapat RM20,000 sementara kami yang duduk sini hanya dapat 25 sen dengan 75 sen. Ini daripada laporan Bank Dunia tahun 2003 menjelaskan inilah bahayanya jurang antara miskin dan kaya. Tuan-tuan, puan-puan, kerana itu apa yang kita bawakan bukan soal nak membangkang kerajaan. Kita bawakan ini kerana kita tahu kalau kita tak perbaiki keadaan yang sedia ada, maka Malaysia akan hilang kegemilangannya yang terdahulu. Dah 23 tahun kita jadi middle income nation. Jadi pada saya, yang saya minta setiap seorang daripada kita mulakan usaha berceramah di peringkat bawah. Kalau adik-beradik tak nak dengar, bagi tahu pada jiran. Tapi satu persatu kena sebut. Kalau kita tidak berubah, tidak memastikan di peringkat pusat,
wujudnya perubahan politik, maka kita akan berhadapan dengan masa depan yang miskin dan juga lebih parah. Saya cakap ini bukan soal nak menakut-nakutkan, kerana saya pun takut. Saya fikirkan bagaimana nak pastikan kita ke depan bila masa lebih 50% tenaga kerja kita warga asing. Macam mana kita nak ke depan? Ada hutang 42 bilion, 20 bilion kerajaan jamin. Tapi hutang orang miskin, hutang kaki tangan di BKL, pandai-pandailah bayar korps member sendiri. Ya. Tak apa, saya tak tanya siapa ramai di sini berhutang dengan korps member nak beli sofa dan sebagainya. Ya. Tapi yang saya nak maklum, bermula daripada hari ini, enough is enough. Kami pun sedang merangka penyelesaian. Saya tahu kami pun tidaklah sempurna. Banyak yang kita perbaiki, tetapi selagi kita tahu masa depan kita bagaimana bentuknya, insya Allah, yang penting adalah keyakinan dan usaha berterusan. Jadi saya ucapkan selamat berjaya kepada YB Khalid Saman. Harapan kita menggunung pada beliau. Ya, dia ada maksud tersirat. Ya. Tentunya saya juga bersyukur dapat hadir kemari dan saya akan pinta pimpinan keadilan di Banatul Razak untuk meningkatkan lagi khidmat, kerana tentunya bila kita pergi ke depan akan kita tempuhi pelbagai cabaran. InsyaAllah selamat bekerjasama demi masa depan Malaysia yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.